يا مرحبا يا مرحبا زين الشهود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان أفضل الشهور وفتح فيه أبواب الجنان وأعدها لكل مؤمن شكور وأغلق فيه أبواب النيران عن كل مؤمن وهيئها لكل مشرك كفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين إلى ممر الأيام والدهور. أما بعد, kaum muslimin muslimat, para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya dan maghfirah-Nya seluas-luasnya bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini ampunan Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada setiap umat Islam yang mau beribadah, bertaqarrub, bermujahadah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh ba'dul hukama, asbabul maghfirah mutawaffiratun fi Ramadan. Faman hujibat anhu al-maghfirah falat hasaratuhu wa 'azamat musibatuhu. Sebab-sebab pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan begitu banyak, begitu luas. Maka barang siapa yang tidak mampu, tidak berhasil mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, maka dia termasuk orang yang sangat rugi, karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut akan dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan berikutnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di bulan yang mulia ini, kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, baik itu qiyam maupun siam. Di tengah malam kita berusaha untuk selalu terjaga bermujahadah, salat sunnah, membaca Al-Quran, membaca istighfar, dan di siang harinya kita berpuasa sebagaimana yang telah diajarkan, diwariskan, ditradisikan oleh para salafun salih. Bagaimana para salafun salih? Mereka selalu merindukan datangnya Ramadan, dan mereka tahu betapa kemuliaan Ramadan ini yang sangat luar biasa dengan berbagai fadilahnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak pernah lepas, tidak pernah berharap. Seandainya dimungkinkan, maka seluruh bulan yang dilalui dalam kehidupan mereka adalah bulan Ramadan. Betapa ruginya kita tatkala kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia ini, tetapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu qiyam maupun siam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat-Nya, maghfirah-Nya, dan ada penghargaan yang paling besar yang diharapkan oleh kita semua di bulan Ramadan ini, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan munajah, dengan taqarrub, dengan kita laksanakan sebaik-baiknya amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, maka kita akan mendapatkan itkun minan nar, terbebas dari api neraka, dan kita akan kembali memasuki Idul Fitri sebagaimana ketika kita dilahirkan oleh orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita akan selalu mendapatkan kenikmatan, akan selalu semangat untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Maka merugilah orang yang telah dicabut darinya rasa nikmat di dalam beribadah di bulan Ramadan, karena dia tidak akan pernah menggapai pahala, tidak akan pernah menggapai maghfirah, tidak akan pernah menggapai rahmat dari Allah di bulan yang suci ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.